Oke, jadi hari ini gue mau jadi orang jahat. Cuman teman-teman gue belum ada nih. Ngomong-ngomong, Umay itu udah gak jadi polisi. Rencananya gue mau tarik dia jadi penjahat juga. Terus Egi sama Upi harusnya berempat tuh. Kita gak ngerampok gak, cuman jualan ganja. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Oke, seenggaknya gue udah tahu. Ini kenapa jadi muter sendiri sih bangsa? Udah, ini muter. Berarti ini, oke, ditutup lagi. Gue udah beli mobil yang bisa berbanyakan ya. Aduh, duh, pecah. Pecah gitu. Aduh, patah lagi. Gue baru beli ini, Gi, mobil yang ada bagasinya. Lama kan? Kuruma. Kuruma atau Kurama ya? Kuruma. Kurama kayaknya Kyuubi deh. Naruto Kyuubi. Kayaknya sih ya, Kyuubi ya. Udah pikir ini role play Naruto. Allahu Akbar. Lihat bentuk mobil gua. Bentuk mobil gua sudah tidak ada. Gua ngemit dulu lah, mau cuci muka atau apa gitu. Bolak-balik di bawah, mondar-mandir. Lagi join. Masuk gua sendiri. Baru live stream. Ada Bimmer tuh toh. Oh, ada Bimmer. Kita temenin dong. Ya, tapi kalau gua ditabak tangkap duluan mah enggak seru anjing. Minta temenin di in game toh. Ya. Temenin in game. Lebih parah goblok. bisa di smackdown gua anjing. Oke, ada Sirina. Ini saatnya pergi. Saatnya pergi. Ada Sirina, tapi tetap sambil ngambil kanabis. Kita deposit kanabis biar jadi marijuana. Marijuana apa sih? Itulah. Ya marijuana. A few moments later. Udah kelar. Kesip kita dapat 5 marijuana karena 3 kanabis sama dengan 1 marijuana ya. Udah kayak iklan apa? 3 permen susu Milka. Tidak peduli Sirina saya, tidak peduli saya kabur. Wah, itu si Om. Aduh ya Allah. Wah, kamu. Kabur. Kok itu anjing, kok itu depan gua? Kok tiba-tiba ada di depan gua sih bangsat? Hello. No, jangan ke air. No. Help. No. Nyemplung gua bangsat. No. No. Lu ketahuan. No. Lu ketahuan. Kok saya tembak? Jangan bergerak. Ampun Om. Ampun Om. Sekarang Anda turun ke bawah. Iya Om, ampun turun. Om. Angkat tanganmu. Ya, rapat ke tembok. Nah, oke okay, Om. Ya. Diam, jangan bergerak. Apa kamu tahu tidak kesalahan kamu apa? Tahu Om. Bisa apa? Terus gua bisa saya jadi pengedar Om. Jadi penjahat. Pengedar. Bukan ya, itu goblok. Kok digoblokin Om? Saya udah ngaku loh Om. Enggak drama loh ini Om. Kamu ada marijuananya. Iya Om, saya pikir itu minuman Om. Bukan ya Om ya. Saya kira temennya Marimas Om, sorry Om. Orang membawa marijuana Pak Irwan gimana? Aduh. Gimana Pak? Mau kita bawa ke kantor atau gimana? Saya lapor ke kantor dulu Pak, pakai radio Pak, bentar. Kantor pusat di sini Kopral Om Senang Gamer. Kantor pusat. Kira-kira saya itu kalau ditangkap berapa lama Pak? Untuk Bapak kan pemakai, mungkin di bawah 1 tahun Pak. Waduh, lama Pak. Tapi kalau pengedar hukuman mati Pak. Waduh, itu jangan bisa, pasal beneran dong bisa. Pak. Jangan pasal beneran dong. Pan bisa ambilkan koin seratusan. Wah. Buat apa Pak? Koin buat rehabilitasi. Sama balsem ya.
Eh Pak, ini di mana Pak kalau boleh tahu? Di sini enggak apa-apa. Ini di enggak apa-apa di sini, Pak. Oke, udah mana Pan? Rehabilitasi di kerok. Udah nih. Mencolek balsem pakai koin. Oh, pakai balsem ya, Pak ya? Oh. Iya, iya. Gimana, Pak? Rasanya, Pak? Anget sih, Pak, ini, Pak. Mulai kerasa, mulai kerasa. Rasa candunya udah mulai ya? Iya, rada terangkat ya, diiringi sama setiap tarikan-tarikan koinnya, Pak. Oh, gitu, Pak. Berarti Bapak masuk angin. Oh, iya, iya. Berarti saya pakai marijuana tuh gara-gara masuk angin. Ya. Ini udah mulai hilang, Pak, reaksi? Lumayan, Pak. Agak segeran dikit, Pak. Ya, berarti udah hilang, Pak. Bapak udah bisa pulang kayaknya. Wah, alhamdulillah, Pak. Makasih, Pak. Bapak... Gimana, Pak, pelayanannya polisi Los Santos gimana? Wah, Pak? Sangat ramah, Pak. Sebetulnya saya mantan reporter, Pak. Saya ingin menyelidiki apa ada polisi-polisi korup di sini. Ternyata tidak seperti yang saya pikirkan, Pak. Iya. Oh, apa Pak nyangkut, Pak, ini? Loncat, Pak, loncat. Oh iya, Pak. Ya, naik, Pak, naik, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ternyata polisi Los Santos jujur, bersih dan tahan lama. Hei, Pan. Hei, kocak lu, Pan. Maaf, maaf, Pak, maaf, Pak. Dan ketinggalan juga, Pak, polisi Los Santos ya, Pak. Tunggu gue naik pangkat lo ya, gue kerjain lo. Eh, sinian dong, sinian. Lu di sono sih, brengsek. Yang satu, mana sih lu? Gue di semak-semak. Ini, yang ada mobil yang tadi. Anjing jauh amat, kocak. Brengsek. Udah ketahuan banget nih kalau ada yang nyung-nyung paling pertama kaburnya. Mana kenceng lagi. Ini suara in-game-nya kenapa lebay gini sih? Dulu gitu juga enggak? Hujan ya? Iya. Wah, kalau hujan ngapain ya, May? Biasanya ngapain ya kalau hujan? Tanya Bim, Bim, ngapain Bim? Ngapain? Ngegas aja. Ngegas. Cabut. Cabut. My. No. No. Ya Allah, gua salto. Ya Allah. Gua salto dikejar aja. Gua lihat. Lihat mobil gua. Jadi bebek kodok anjing. Eh, kita dikejar aja. Udah. No. Jangan dong. Misi A. Gue pikirnya jadi pengajian anjing. Itu banyak pengendara motor. Gua bisa. Ya, dia di atas gua. Wah, terbang. Gua tuh hancur banget mobilnya. Jalan kan luas bangsat. Luas enggak, banget ya, jalan. Benar. Eh, ini punya siapa anjing? Salah. Itu si Umay. Lu masukin doang. Ternyata di situ bangsat. Gua kira di mana. Udah, gua nunggu dulu di sini. A few moments later. Ini enggak tahu nih bisa masuk atau enggak sekali lagi nih. Sempat lagi sekali lu enggak bisa baru. Pak. Bapak. Iya, Pak, iya, Pak. Sebentar, Pak. Saya, Pak. Baik, Pak. Bapak bisa... sebagai apa ya kok bisa di dalam mana, loket itu? Enak. Saya cuma numpang lewat, Pak. Dari sini ke sini, Pak. Tadi enak. Tadi saya lihat Bapak berdiri di dalam loket. Oh. Apa tidak apa? Ini bukan tugas Bapak loh. Oh iya, Pak. Sorry, Pak. Saya ngadem tadi, Pak. Saya kira panas, ternyata gelap ya. Maaf, Pak, maaf. Kalau Bapak juru parkir di sini. Waduh. Bukan, Pak. Saya kebetulan pengangguran aja, Pak, nyari kerjaan yang bisa
saya pakai, ya, siapa tahu kan parkir liar boleh, ternyata nggak boleh, Pak. Apa nggak boleh berada di dalam parkir ini, Pak? Parkir pos ini hanya untuk petugas parkir. Oh, iya iya, Pak. Maaf, saya nggak tahu, Pak, orang baru. Ini kayaknya kita pernah berurusan ya sebelumnya ya. Oh, masa, Pak? Kayaknya kita baru pertama kali deh, Pak, ini. Mana ya ini? Coba kita cek dulu nih ya. Iya, ya, boleh, Pak. Bapak ini. Bapak bisa angkat tangannya dan berada di dinding yang itu, Pak. Angkat tangan terus merapat ke dinding. Oh, iya iya iya. Pan, periksa, Pan. Mencurigakan orang ini loh. Gue salah mulu, kenapa ya? Kenapa anjir? Gara-gara masuk di loket ini gue. Ini ya, ibu mohon maaf, ibu siapa ya? Bu? Saya temennya, Pak. Ini temen SMA ibu, saya, Pak. Ibu, teman kamu? Iya, temen SMA saya. Iya, kenapa dia, Pak? Dia menyalahgunakan tempat ya, harusnya tempat parkir dipakai sama dia deh. Oh, ya udah kerokin aja, Pak, lagi. Kerokin lagi. Loh, kenapa gue di borgol, Pak? Gue tahu kok lu lama-lama. Marah. Bapak menggunakan mobil apa, Pak, ke sini, Pak? Jalan kaki, Pak, kebetulan. Dia lagi, Pak. Jangan bohong, Pak. Eh, bener, Pak, saya jalan kaki, Pak. Saya dianterin ibu. Tunggu, ini berdiri. Nih. Ibu yang satu ini. Berdiri. Ibu, mobilnya mana? Di garasi. Ya, diambil dulu, keluar. Saya mau periksa mobilnya. Siap. Tolong IMS bisa menjauh, IMS. Ini bisa agak jauh dikit ya, ini urusan polisi, mohon maaf, urusan polisi, Pak. Tolong yang di atas, hey. Saya pers, Pak. Saya pers. Saya mundur, Pak, memberikan berita yang sebenar-benarnya. Aduh. Kasih batas polisi, Pan. Pak, Pak, saya kan cuma masuk ke sini doang, Pak. Mohon maaf nih kok jadi. Tolong yang di atas bisa turun. Urusannya kok jadi panjang gini, Pak. Foto dulu. Udah kayak TKP pembunuhan. Jangan ada yang masuk ke garis polisi. Ya. Ini tolong di luar garis polisi ya, luar garis polisi. Urusannya jadi panjang banget. Kamu masih kecanduan narkoba enggak? Waduh, enggak, Pak. Saya aja duit cuma 500 ini, Pak. Enggak kuat beli narkoba, tadi, Pak. Tadi kamu sudah saya rehabilitasi kamu ya? Iya, saya udah beli marimas ini, Pak. Kalau kamu ketangkap lagi saya masukkan penjara, bener. Oh ya. Iya, Pak. Tadi saya cuma di dalam loket, Bapak kok jadi panjang gini urusan kayak TKP pembunuhan loh ini, Pak. Iya, jadi panjang karena Bapak berdiri di dalam loket itu bisa aja Bapak mencuri uang parkir. Ya ampun, Pak, ayo, Pak, kita cek dulu, Pak, gimana? Daripada fitnah, Pak. Bukan syuting, Pak, IMS ya. Udah. Masuk situ dimarahin. Kamu saya denda ya. Waduh, denda gimana, Pak? Uang saya 500 lagi loh, Pak, ini. Agak sedikit mundur ya. Ya udah, kamu mundur ya. Pikirkan sendiri aja. Waduh, nggak boleh kasbon nggak, Pak. Masalahnya kesalahan saya juga. Nah, kamu bayarnya boleh kapan aja. Oh gitu, bisa pakai BBCS nggak? Ya. Bapak ibu. Kamu saya denda 900. Waduh, masih kurang ya? 400 ya. Oh ya udah, Pak. Udah, nanti kamu cari. Ya. Oke. Oke, kamu udah boleh pergi. Oke, Pak. Saya mau pinjam teman saya dulu deh. Ya, main urusan jadi panjang mulu nih gara-gara kanabis nih. Apa-apa jadi dicurigain. Astagfirullah. Ngegas aja.